Bang. Bang yang Bang, semangat bang. Ayo bang, semangat bang. Ronde kedua.
Bariko, semangat Bariko. Malam kau nak mati setuju. Cuma lagi itu masih 10 tak agak. Tak tahu lah ada bang. Dari tadi lah. Jadi mana itu dah? Kan lah main kelas dia. Bisa perunggu itu naik. Bisa jadilah bang. Mana?
Bagaimana kesan Anda setelah pelaksanaan pertarungan terakhir tadi? Terima kasih ya, Pak. Saya sangat bangga sama MMA ini. Ini pertama kalinya saya masuk ke ring atau ring tinju atau sebuah turnamen lah, Pak. Dalam sini lari ini kan. Saya sangat mengesan. Apalagi lawan terakhir saya sangat begitu ya, Pak. Ya, ya. Terus apa keinginan untuk kedepannya dengan IBA MMA ini, untuk prestasi kedepannya? Saya sangat bangga sama olahraga sini bela diri ini, apalagi di sebuah ajang MMA. Ya begitulah, kalau untuk MMA sangat luar biasa lah untuk tenaga gitu. Kalau dapat saya kedepannya MMA Kota Padang ini makin jaya. Ya, amin. Ya, terima kasih atas Faisal ya dari Kota Padang. Alhamdulillah pelaksanaan pekan olahraga kota Padang telah selesai dan cabang IBA MMA Kota Padang juga melaksanakan kegiatan ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut dan telah sampai ke titik akhir pelaksanaan kegiatan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga saya selaku sekretaris umum IBA MMA Sumatera Barat telah menyeleksi juga para fighter kita yang berhasil, yang mempunyai talenta untuk menjajak event-event berikutnya. Salah satunya ini adalah Uka turun di kelas 64. Apa kesan-kesan Uka untuk kedepannya? Saya di latihannya sangat-sangat senang sekali mengikuti ajang Kupa di Kota Padang. Semoga IBA MMA ini berjaya terus di kancah nasional maupun di internasional. Ya, itulah salah satu fighter kita yang binaan dari Kota Padang. Mudah-mudahan IBA MMA juga menyebar ke seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat hingga dapat dipertandingkan di pekan olahraga provinsi yang akan datang. Terima kasih. Yep. Yeah.
Sore Bapak Ketua Umum IBA MMA Kota Padang. Setelah pelaksanaan sukses melaksanakan kejuaraan pekan olahraga kota-kota Padang, apa langkah-langkah IBA MMA ke depannya, Pak? Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur dari Allah SWT yang masih memberi kita waktu dan ruang dalam kehidupan, utamanya untuk pekan olahraga kota Padang. IBA bisa terlaksana pada saat ini, karena mungkin di Sumatera Barat baru pertama ini karena Indonesia, mungkin di Sumatera gitu ya. Yeah. Alhamdulillah kita diberikan ruang dan waktu diberikan mengadakan perlombaan ini. Dan alhamdulillah sukses, tidak ada kendala kita temui, semuanya berkat bantuan dari Pemprov juga, dari Pak Kusari sebagai Gubernur wilayah Sumatera, dan KONI Kota Padang dan Pemprov Sumbar. Setelah kejuaraan pekan olahraga Padang, apakah Kota Padang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, Pak? Mohon, Pak. Ya, kami setelah mengadakan pertandingan ini, tentunya kita akan menjaring atlet-atlet yang kita lihat akan bisa kita kembangkan, dan semoga ini sebuah amat loncatan untuk kita selanjutnya workout dan korda atau kejar-kejaran yang lain yang lebih tinggi daripada perkot ini. Terima kasih, Pak. Untuk koordinator provinsi wilayah Sumatera, IBA MMA wilayah Sumatera, Bapak Bestari Bastian, mohon, Pak, apa langkah-langkah kedepannya untuk koordinator wilayah Sumatera ini, Pak? Ya, pertama-tama setelah kita melihat pertandingan yang sangat luar biasa atas perjuangan dari Bapak Ketua Umum Kota Padang, telah terlaksana forkot Kota Padang dengan sukses. Ya, ini juga merupakan suatu ajang lomba yang untuk Indonesia baru pertama kalinya, untuk IBA MMA se-Indonesia yang berdiri semenjak tahun 2019 dan terdaftar di KONI Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020. Ya, dengan semangat dan antusiasnya masyarakat Kota Padang terhadap olahraga IBA MMA, serta sesuai dengan ini masa boomingnya olahraga MMA di Indonesia, maka ini adalah momen-momen yang sangat diharapkan para pemuda-pemuda di Sumatera Barat, di Padang khususnya. Ya, terima kasih, Pak, atas kesempatannya untuk